Bukit Tinggi terkenal sebagai sebuah kota dataran tinggi yang dikelilingi kontur alam yang berbukit-bukit. Selain dikaruniai dengan lahan yang subur, kota ini memiliki panorama alam yang sangat indah di hampir seluruh penjuru, sehingga menjadi daya tarik bagi sektor pariwisata. Salah satu contoh keindahan tersebut adalah panorama bentangan alam di sekitar Ngarai Sianok. Ngarai Sianok merupakan sebuah lembah sempit yang dikelilingi oleh bukit-bukit berteping curam yang dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya. Teman-teman, di sana ada sungai. Kontur lembah Sianok terbentuk karena proses turunnya sebagian lempengan bumi, sehingga menimbulkan patahan berwujud jurang yang curam. Lihat teman-teman, di sini ada monyet juga. Taman ini terletak di jalan panorama Kota Bukit Tinggi. Di taman ini, pengunjung dapat bersantai sejenak sambil mengagumi dan mengabadikan pemandangan indah lembah ini. Sambil menikmati suasana, pengunjung juga bisa berbelanja beberapa souvenir khas Bukit Tinggi di kios-kios sepanjang jalan setapak taman ini. Dan di sini juga terdapat lobang Jepang loh teman-teman. Ini namanya adalah Tugu 17. Taman panorama ini areanya sangat indah, luas, dan bersih sekali ya teman-teman. Yuk kita lihat ada apa di sebelah sana. Let's go! Wah, di sini juga ada taman bermain anak teman-teman, seperti seluncuran, jungkat-jungkit, ayunan, dan lainnya. Yuk kita lihat keindahan panorama dari sebelah sini. Ngarai ini membentang sejauh 15 km dari sisi selatan Ngarai Koto Gadang hingga Nagari Sianok 6 Suku. Dengan kedalaman tebing mencapai 100 meter dan lebar celah sekitar 200 meter. Patahan di Sianok ini merupakan bagian dari patahan Semangkok yang membelah Pulau Sumatera menjadi dua bagian, memanjang dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Patahan Semangkok sendiri merupakan lokasi patahan yang membentuk pegunungan Bukit Barisan. Yuk sekarang kita lihat keindahan panorama dari arah Menara Pandang. Subhanallah, indah sekali ya teman-teman pemandangan dari arah Menara Pandang ini. Kawasan ini memiliki sebutan lain yaitu Lembah Pendiam karena suasananya yang tenang dan damai. Lihat teman-teman, di bawah juga terdapat pemukiman penduduk dengan sawah dan sungainya.
Ngarai siano merupakan wujud yang paling jelas dari aktivitas pergerakan lempeng bumi di Pulau Sumatera ini. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah. Dengan dilatar belakangi dengan Gunung Merapi dan Singgalang menambah indahnya panorama ini. Lihat di sana ada sungai teman-teman. Di taman panorama ini juga terdapat foto-foto yang dilatar belakangi dengan Gunung Merapi. Wah, tentunya hasil foto kita semakin keren ya teman-teman. Yuk sekarang kita lihat lubang Jepang yang ada di panorama ini. Teman, ini adalah lubang Jepang yang berada di Bukit Tinggi. Yuk kita lihat ada sejarah apa aja. Lubang Jepang ini merupakan sebuah terowongan perlindungan yang dibuat tentara pendudukan Jepang sekitar tahun 1942. Ini adalah denah lubang Jepangnya ya teman-teman. Yuk kita masuk ke dalam. Lubang Jepang dibangun atas instruksi dari Letjen Moritake Tanabe. Dia adalah Panglima Divisi ke-25 Angkatan Darat Jepang. Panjang lubang Jepang mencapai 6 km dan lebarnya sekitar 2 meter. Terowongan ini didesain dengan banyak kelokan di dalamnya. Dibangun sejak Maret 1942, terowongan ini selesai dikerjakan pada Maret 1944. Jadi pengerjaannya selama 2 tahun ya teman-teman. Dan kedalamannya sendiri mencapai 49 meter di bawah permukaan tanah. Pembangunan lubang Jepang dilakukan secara paksa. Pemerintah Jepang saat itu mendatangkan pekerja dari berbagai daerah, seperti Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Selain itu, pembangunan terowongan ini sama sekali tidak melibatkan masyarakat sekitar Bukit Tinggi. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan. Panjang 6 km membuat terowongan ini termasuk yang terpanjang di Asia dan tembus ke beberapa lokasi seperti Jam Gadang dan Benteng Vordekok. Wah, ternyata ada pintu rahasia yang menembus ke sana ya teman-teman. Sekarang Kela sudah sampai di dalam terowongannya teman-teman. Di dalam lubang Jepang ini terdapat ruang amunisi, pintu pelarian, barak militer Jepang, ruang sidang, ruang makan, penjara, dapur, pintu penyergapan, pintu keluar, dan pintu penghubung. Teman-teman, ini adalah ruang amunisi pada zaman Jepang dulu. Di sebelah sana terdapat ruangan yang telah Kela sebutkan tadi ya teman-teman.
Karena hari sudah maghrib dan tidak ada orang lagi yang ke sini, jadi review ruangannya sampai di sini dulu ya teman-teman. Yuk sekarang kita naik ke atas dengan menaiki sekitar 132 anak tangga. Kaki Kela capek sekali teman-teman, rasanya mau copot. Teman-teman, sampai di sini dulu ya video Kela di panorama Lubang Jepang ini. Dan nantikan video terbaru Kela selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube dan Kela. Dadah.